saya bisa datang ke sini tuh berarti ini semua karena Allah. Alhamdulillah. Karena dengan saya datang ke sini banyak banget pahala yang didapatkan dari kita semua. Amin. Pertama saya dapat pahala silaturahim. Ya, kedua. Ya kan? Yang kedua kita pahala berbagi ilmu bareng. Yang ketiga. Yang ketiga saya bisa ketemu lagi dengan guru-guru saya di sini. Yang keempat. Yang keempat, lo aja sana ngomong. Nanti kita bantu lewat doa. Dan saya membawa suami saya orang Betawi asli. Yang mana nih? Anak saya ada dua ya, ha? Ibu saya ada dua. Iya. Mak lo ada dua enggak? Gue mau nanya. Satu. Oh, kasihan deh lo. Dua. Baik, bunda. Seperti biasa, bunda. Iya gitu ya. Bunda. Bunda, bunda. Bunda, 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 bunda. Burung gelatik makan ketumbar. Ibu bilang cantik, apa kabar? Cakep. Makan sekoteng di atas mimbar. Terus? Hai bapak-bapak yang ganteng, apa kabar? Asik, luar biasa. Tapi kita dimarin sama ustadz kita, masa makan sekoteng di atas mimbar? Iya. Gak boleh tuh songong. Tapi sekoteng tuh apa sih? Sekoteng itu roti pakai susu pakai jahe. Ya lah dia biasa kita makan jamu sih. Baiklah, alhamdulillah kita tanpa berpanjang kalam ya. Coba duduk lagi. Iya. Jadi saya sekalian kelihatan ya pendek saya. Itulah kekejaman ibu tiri. Ternyata aku baru tahu sekarang tuh ada ibu tiriku satu dua jadinya seipas. Iya, ibu tiri dan ibu kota ya. Iya. Nah jadi hari ini kita dalam rangka tarhib Ramadan. Pokoknya saya dari awal saya minta maaf banget kalau nanti mungkin kata-kata saya kurang sopan, kata-kata saya kurang bagaimana. Malum emang kita kalau di TV emang disuruhnya begitu. Ya pertama suka begitu. Kaget dia. Kalau nggak begitu Eka nggak dipanggil Cin. Karena kalau lagi kalem-kalem, ustazah kenapa kalem-kalem besok nggak dipanggil lagi. Jadi saya harus yang teriak-teriak seperti itu. Tapi mungkin di sini saya kurangin teriaknya karena kita nggak enak ada guru-guru kita. Karena kita dalam rangka menyambut bulan suci. Ramadan tiba, Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, jeng 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 jeng. Sebenarnya saya tuh kepengennya orang Hadroh mana nih? Orang Hadroh. Coba tolong Hadroh duduk di sini. Iya. Yeah. Coba Hadroh. Tim Hadroh mungkin setengahnya ya. Tim biar Hadroh. Yang... yang penting ini nih baskomnya tadi gebuk nih baskom nih. Oh baskom. Coba ya tim Hadroh saya tunggu di sini. Jadi kalau tiba-tiba saya salawatan atau nyanyi langsung dung-dung-dung-dung begitu loh. Tim Hadroh dari mana sayang? Dari Karangbuaya langsung. Nah, maksudnya Husnul Khotimah apa Karangbuaya apa apa? Dari mana deh? Babus Salam. Masya Allah pintu keselamatan. Waduh. Ya luar biasa. Luar biasa nih kayak cowok-cowok 4T nih ya yang tadi saya bilang ya. Tampan, takwa, tajir, punya T. Tetap tajir ibu ya. Tampan, takwa, tajir, punya T harus lah ya. Gitu. Alhamdulillah. Buat bun. Udah ya, ntar kalau misalnya Umi tiba-tiba nyanyi walaupun suaranya jelek bodo amat. Yang penting PD sejuta ya kan. Ya udah alhamdulillah. Ini siapa nih pemimpinnya sayang? Siap, bro. Siapa pemimpinnya? Oleh ya, oleh siapa? Ustaz siapa? Ustaz? Ah? Cirto Tilaidi. Cirto Tilaidi. Lu pakai masker sih, coba dibuka. Cirto Tilaidi. Cirto Tilaidi. Cirto Tilaidi, cakep ya. Banget tuh nama Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita bulan suci Ramadan bisa menjalaninya, mendapatkan amal yang baik. Apalagi sekarang bulan Sya'ban adalah pintu gerbang menuju Ramadan. Amin ya Robbal. Nah mudah-mudahan di mana pada saat malam ini saya senang banget. Tapi gak kelihatan ya, saya cuma kelihatan lampunya doang nih ya. Ibu-ibu yang di belakang kedengeran gak sayang? Yuhuu. Kok bapak? Bapak-bapak kedengeran gak? Yaudah kita langsung aja ya kepada salah satu hadis, mohon maaf banget ya Allah. Ini banyak guru-guru saya di sini, banyak tuan guru, mohon maaf nih ya kalau saya salah-salah kata. Anggap aja saya mau ngomong sama emak-emak. Emak, bapak-bapak gitu, grogi. Iya. Gue langsung keringetan, Cin. Oh, keringetannya di leher, di ketek, gak tau apa. Dan saya terima kasih banget ya untuk yang pada hari ini. Tadi tuh ada tuh bacanya tuh sponsor-sponsor mana ya? Coba dong tolong di itu sponsornya mana? Gua mau baca. Ya ada dari Balai Janur ya kan? Tepuk tangan untuk Balai Janur. Terus ada mana tulisannya? Kenapa kagak kelihatan? Oh my god. Hah?
Oh, jalan jalan. Oh, di jalan. Kakak jaga image. Oh, jaga image ya. Pemuda Almadani, masya Allah, pemuda Almadi dari mana nih? Pokoknya begitulah ya. Balai Janur Studio. Alam. Studio Dalam Gunung Sari dan sebagainya. Wah, luar biasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja ya. Jadi bulan Saban itu adalah bulan kita tadi guru kita mengatakan juga kepala lingkungan semuanya mengatakan adalah bulan kita beramal. Udah beramal itu amal dinaikin nanti. Nanti diturunin lagi pada saat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan amal kita diterima. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bilhaqi wa tawasaw bis. Orang-orang itu merugi kecuali orang-orang beriman dan beramal soleh. Sekarang gini aja deh, pokoknya mau bulan Sa'ban kek, mau bulan Ramadan kek, yang penting kita beramal soleh. Jangan beramal salah, ya kan? Amal soleh juga gak terima kalau kita gak beriman. Berarti illalladzina amanu wa amilus masalahnya. Ketika kita beramal soleh, kadang kan suka ada perbedaan tuh amal. Mungkin dirimu lebih kuat pada saat puasanya. Mungkin saya gak kuat di puasanya. Tapi Allah kan maha menilai amalan. Ketika dia dominan puasanya, maka pahalanya banyaknya di puasa. Ada pintu aronya, benar gak? Nah kalau saya mungkin puasa gak terlalu banyak. Karena apa? Ada halangan. Ya gak? Ada yang namanya melahirkan ya. Ada yang menyusui. Jadi mungkin saya banyakin di zikir. Maka dalam surat Al-An'am ayat 132 dicatat, bismillahirrahmanirrahim, walikuling darajatum mimma amilu. Dan masing-masing orang, tiap-tiap orang memiliki derajat-derajat amal yang dia amalkan. Allah, itu ngapa sih ya Allah, pelit amat, heran nih gue. Tahu gak kalau kita gak yang namanya mengucapkan salawat Nabi, ngucapin dalam artian salawat lagi, berarti itu adalah orang-orang yang sangat pelit. Bu, kita langsung aja ke hadis. Bagaimanakah kedudukan amal? Karena amal kita ini beda-beda. Kalau kita ngomong kita rajin ngaji, kita rajin yang namanya tadabur ayat, kita kalah sama guru-guru, benar gak? Benar. Sama tuan guru kita kalah. Aduh tuan guru, para ustazah mungkin ya, itu lebih banyak hafalannya. Gimana dong amal kita? Kalau misalnya kita merasa bisa yang namanya sedekah, yang namanya berinfak, kita kalah sama orang kaya, benar gak? Benar. Iya kan, sama orang kaya kita kalah. Sama ngaji-ngajinya, sama yang namanya husu-husunya, kita kalah sama yang namanya tuan guru. Kita di mana dong jadinya? Hah? Terus tiba-tiba tuan guru kita, misalnya guru-guru kita beramalnya udah umur 50 tahun. Sementara kita nih umurnya berapa sekarang ente? 16 tahun, ya Allah masih piing. Ya kan, terus kalau kita ngomongin masalah amal, gua kalah dong kan apa? Guru-guru kita udah berumur 50 tahun, amalnya udah banyak. Sementara saya baru 17 tahun, mana amalnya? Aduh gimana ya, yuk kita kupas tuntas setajam silet. Asik. Oke coy. Musik sudah siap? Musik, nanti belum. Oh belum. Musik dulu, gitu. Saudara-saudara, baik. Musrik, jangan, gak boleh. Bismillahirrahmanirrahim, ini saya ada tadi bagian fotokopian ya. Dibagiin gak tadi Ibu Nita Sugiani? Kenapa belum dibagiin? Why? Oh Nenek Keji. OMG ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tuan guru, apa, para ustad, tolong dikoreksi kalau nanti saya ada salah. Anggap aja saya lagi muhadoroh di pesantren, lagi amaliyatut tadris, lagi praktek dan diawasi oleh guru-guru kita. Mohon maaf, punten ya. Kalau bahasa Sunda punten. Kalau bahasa sini tabe. Gitu ya? Benar enggak? Tabe guru-guru. Tabe Bapak Ustad Jundul Mujtahid ge. Amun tiang salah-salah, den dia satu sini sele. Anjir sini ne ite. Oh, Nenek Keji. Gua paling demen ngomong, "Oh, Nenek Keji." Oh my god. Ada juga di sini bahasanya keren. Kembut-kembut para nererit nih. Bener enggak sih? Oh iya, iya, iya. Kembut-kembut para nererit. Enggak taunya. Pokoknya itu deh. Enggak taunya lengkoas. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung aja ya. An Abi Hurairah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yauman yuhditsu
Ini hadis datang dari Abi Hurairah, seorang sahabat Nabi yang senang banget sama kucing sampai dia dipanggil Abi Hurairah. Kalau dia berdiri sendiri Abu Hurairah, kan ada An jadi An Abi Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman bin Sakr. Karena dia senang kucing dipanggil Abi Hurairah. Jadi ibu-ibu kalau senang kucing Ummi Hurairah. Kalau ibu-ibu senang duit Ummi Fulus. Ya kan Cin, siapa di sini yang enggak suka duit? Ente suka duit enggak? Berarti lo Abu Fulus. Kalau yang senang rebahan ya kan Ummi Naum. Naum. Tidur mulu dia, bocah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Bahwasanya kata Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yauman pada suatu hari, one open time. Yuhadisu, berbicara, ngobrol, muhadasah. Kenapa gue maju takut jatuh ya? Suatu hari Rasulullah bercakap-cakap, muhadasah, ngobrol. Berarti apa di sini? Kita juga boleh ngobrol-ngobrol. Yang namanya bapak-bapak ngumpul boleh ngobrol, yang penting omongannya yang bermanfaat. Yang penting tidak bergibah. Yang penting ya tidak bergibah, saudara-saudara. Gitu ya. Dan ketika Rasulullah lagi ngobrol-ngobrol, wa indahu rajulun min ahlil badia. Di sisinya Rasulullah ada seorang laki-laki dari Arab Badui. Maksudnya apa nih? Dari Arab kampung. Berarti Rasulullah duduk dengan siapapun, orang kota, orang komplek ya, orang kaya, orang miskin ya kan, Arab Badui, Arab kota, Arab Quraisy, Rasulullah duduk bareng. Jadi masya Allah ya, tepuk tangan untuk guru-guru kita, ketua lingkungan, semuanya yang mau duduk bareng sama anak muda sampai anak kecil mau duduk bareng Cin. Ini salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi. Salam. Biasanya nggak mau duduk sama anak kecil, tapi sekarang subhanallah duduk bareng emak-emak rempong loh. Luar biasa. Luar biasa. Gak ada kaya, gak ada miskin ya kan, gak ada tua, gak ada muda, semua kita pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Lagi bingung. Udah gak usah dia bingung, dia terpesona. Terpesona, aku terpesona. Kita lanjutin lagi. Jadi ternyata ketika Rasulullah berbicara, ngobrol, indahu di sisinya ada seorang laki-laki min ahlil badiyah. Murid. Ismana Jaidan. Anna rajulan min ahlil jannah istazana rabbahu pada suatu hari kata Nabi. Ada seorang laki-laki yang minta izin kepada Allah untuk fizari, untuk bercocok tanam. Tahu enggak anak-anakku sayang? Zaman pandemi sekarang ini, yang tadinya kita nggak bisa jadi bisa. Tadinya kita bekerja, tiba-tiba di PHK, akhirnya yang tadi nggak bisa masak bikin yang namanya catering. Jualan deh tuh dia, bener nggak sih? Jualan online ini itu dijual, semua dijual. Bahkan kadang-kadang kita nawarin saudara kita juga. Gue heran dagang sama saudara, dagang keluar coy. Saudara suruh belanja, heran gue. Nah, ketika dia minta izin kepada Allah fizari dalam bercocok tanam, sampai-sampai ibu-ibu bercocok tanam. Tanam cabe, ya enggak sih, tanam tomat. Jadi enggak usah pakai belanja lagi, dia udah punya tanaman tuh. Di sini siapa yang suka bercocok tanam? Oke, si Deh sebagai ibu ketua bercocok tanam. Tumbuh enggak tuh pohonnya? Masya Allah, berarti tangannya adem ya. Nah ini ada seorang laki-laki udah masuk sorga nih. Udah masuk sorga padahal dia minta izin sama Allah fizari untuk bercocok tanam. Faqala lahu, maka kemudian Allah berfirman kepadanya, awalasta fi masyita, bukankah engkau sudah berada di dalam surga? Gak usah pakai minta bercocok tanam, juga tinggal tuing. Jadi ngapa juga pakai bercocok tanam, repot amat sih. Kan di surga udah tinggal yang namanya minta, minta dong ini, seret langsung jadi. Minta ini, kenapa harus pakai bercocok tanam lagi? Enggak aja ente emang. Ya Allah, gua aja jadi korban di sini ya. Ente salah duduk, makanya jangan duduk di situ. Duduk di sini, berdiri dimarahin, duduk dimarahin.
biar ntar kita pulang dia kan terkenang-kenang. Nah kemudian ketika Allah berfirman kepadanya, awalastafi masyita, bukankah engkau sudah berada di dalam surga? Kan tinggal minta sama Allah. Kan kita dulu suka diceritain sama emak kita kan, di surga itu belum kita ngomong, baru kita mikir pengen apel deh. Eh tak, udah ada apel di depan kita. Bener gak? Ya Allah lapar banget, di dunia juga kadang-kadang Allah kasih surga. Belum kita ngomong nih di hati gini, ya Allah pengen dong gue makan sayur terong. Tapi itu pengen banget makan, pas ke rumah Ibu Hajah Bintan Hawin, sayur terong. Wah. Itu juga surga ya. Sayur terong coy, Masya Allah. Satu kagak ada ikan asinnya tapi. Gitu. Nah kemudian ketika dikatakan seperti itu, Fima Syita, kan kamu sudah berada di dalamnya, terserah tinggal minta apapun. Kola berkata laki-laki tadi, bala emang iya sih, emang iya kok di sorga tinggal minta doang. Walakini uhibu an azro'a, iya ya Allah saya tahu banget di sorga tinggal minta doang. Tapi masalahnya saya tuh seneng banget bercocok tanam, bukan masalah hasilnya, gue seneng yang namanya prosesnya. Allah itu senang melihat proses. Ngaji, maaf nih, kita ngaji aja masih banyak salahnya, bagaimana kagak ngaji? Diajakin ngaji susah, heran gue. Emang udah percaya masuk surga? Ajiba rabbuna ila qaumin yuqaduna ila jannati bisalasil. Allah sangat heran kepada orang diajak ke surga pakai dirantai. Maksudnya apa? Allah heran sama orang diajak kebaikan kok susah gitu loh. Coba, yang namanya kita selawatan suka lupa. Nyanyi TikTok gampang. Pas gue nyanyi, terpesona bisa. Pas selawatan gue lupa. Bener gak coy? Itu masalahnya. Yuk, mudah-mudahan kita semangat mengaji. Karena apa? Jangan kita ngomong gini. Jangan juga sampai orang ngomong gini, alah lo ngaji aja masih begitu loh. Gue ngaji aja masih begini, bagaimana gue gak ngaji? Gue pakai jilbab aja masih salah, bagaimana gak pakai jilbab? Jadi jangan lihat jilbabnya, jangan ngajinya. Gue aja masih banyak salah. Gimana kagak? Kok pada diem? Terpesona. Aku terpesona. Memandang wajahmu yang manis. Jam. Bukan sekali-sekali hadroh kita begitu. Lanjut kagak nih hadisnya? Jadi ini orang mau ngapain? Mau bercocok? Berarti maaf nih ina-ina senamian selaku semoton Jerry senamian gitu ya, benar gak sih? Benar. Seorang ibu itu ketika dia masak, emang dia nafsu makan? Gak nafsu. Dia masak nih, anak-anak nih udah mama masakin sayur ini, makan deh kan gitu. Yang proses masak siapa? Ibu, apakah kita nafsu makan? Enggak. Ibu dia makan, udah kenyang. Karena kita udah proses. Tapi yang gak masak, nafsu. Makanya kalau ibunya masak, tolong dihabisin masakannya ya. Heran gue. Ini buat yang baju kuning saya kasih Anda pantun. Asik. Berdiri. Jangan tadi nangis. Makan sayur bening di rumah si abang. Cakep. Hati-hati baju kuning, hujan-hujan ngambang. Baru connect ya. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Tuan Guru, maaf ya Allah. Beginilah saya apa adanya. Iya sih ya Allah, bala walakini uhibu anazra, tapi aku suka banget tanamnya bercocok tanam. Fa asra'a wa bazara fataba darotor fanabatuhu wastiwa'uhu wastihsaduhu. Maka kemudian ketika dia ngomong, iya sih ya Allah, tapi aku senang bercocok tanam, ada dialog dengan Allah. Berarti kita kapan dialog dengan Allah? Kalau kita sholat 5 waktu, jangan males sholat. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu kita lagi ngobrol sama Allah. Di akhirat pengen ngobrol sama Allah, tapi di dunia males sama sholat, cintamu dusta. Benar gak, Ci? Benar sekali. Jadi cinta sama Allah tuh jangan berhenti mencintai Allah. Jangan berhenti melaksanakan sholat. Jangan berhenti untuk mengaji. Jangan berhenti mencintaiku, mesti mentari berhenti bersinar. Jangan berubah sedikit pun di dalam cinta.
ya Allah. Kutemukan bahagia. Cocok gak ibu-ibu? Cintanya siapa? Cinta Allah. Lanjut ya. Lanjut. Masro'ah, maka kemudian Allah segerakan diberi dia itu benih oleh Allah di surga. Wabazaro, ditebarlah benih itu. Fatabadaro torfa, baru juga dilempar itu yang namanya benih, muncul tunasnya. Kalau di dunia kita tanam yang namanya benih, munculnya lama, berbulan-bulan, benar enggak? Tapi ini karena di surga, dikasih benih, dilempar, fatabadaro, muncul at-torfa, tunasnya. Ya kan? Nah, batu muncul lagi langsung pohonnya. Wastiwa'u, langsung tinggi, langsung berbuah. Wastisodu, langsung dipanen. Itulah surga. Tapi di dunia ada proses. Kalau di surga dilempar, langsung tumbuh tunas, langsung tumbuh gede, langsung berbuah, langsung dipanen, ya kan? Maka di sini dibilang watakwiruhu amsal jibal. Ketika dipanen oleh itu laki-laki tadi, itu tumpukan buahnya seperti tumpukan gunung-gunung. Cepat enggak di surga? Cepat banget. Baru dilempar, langsung tumbuh, langsung berbuah. Di dunia tidak ada yang cepat. Mau dapat pahala yang namanya ilmu harus kita tuntut. Maka ngaji bertahun-tahun belum tentu bisa merubah kita, tapi kita terus berproses. Benar enggak sih? Benar. Pengen bisa sholat, kita yang namanya belajar sholat sama guru kita, belajar fikih, belajar tauhid, tidak ada yang namanya belajar itu sebentar. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, waktu lazaman, waktu yang panjang. Jangan males belajar, oke? Jadi jangan bilang gini, lu ngaji bertahun-tahun masih begitu-gitu aja akhlak lo. Nah mungkin kita harus 8 tahun. Mungkin kalau untuk orang yang soleha yang lebih dalam, mungkin baru 2 tahun. Mungkin ada orang yang bertahun-tahun, beda orangnya. Walikulin darojati mima amilu. Tiap-tiap orang derajatnya beda. Jangan disamain. Mendingan gue ini kagak ngaji, lu begitu. Loh, kita sama-sama mendukung pengajian. Amin ya Robbal. Tapi juga kita ngaji, tadi saya ingat pesan saya, bibi saya, jangan cuma ngaji tapi gak diamalin. Malu, kalau orang ngaji doang tapi gak ada yang namanya bekasnya, malu. Kenapa? Kita muslimah sebagai duta Islam, mudah-mudahan kita membawa kebaikan. Jangan kalau ketemu orang judes, ya kan? Ketemu sama yang namanya cowok kesayangan baru dia ramah. Ah sama cowok itu ya yang namanya bukan mahram, jangan sok manja. Fala tahdo nabil qaul, jangan kamu imut-imutin suara kamu sama laki-laki yang bukan mahram. Ketemu sama cowok ganteng ya kan, atau mungkin bapak kepala lingkungan datang ke rumah saya. Ceritanya. Yeah. Oh ya. Oke, nanti kepala lingkungan datang, okay. Gue cepetan. Tok 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 gitu ya. Tok 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 tok. Ah. Adik. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Ya Allah, galak banget adiknya. Ulang. Kat. Ibu-ibu. Oh iya, lupa ya. Karena bapak lingkungan. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak mau ketemu siapa? Bingung dia. Itu yang gak boleh ya? Gak boleh. Yang boleh gimana? Coba ulang. Seharusnya ini ya. Tunggu agak jatuh. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Oh iya, waalaikumsalam. Ada apa ya pak ya? Baru. Ini kita lagi iuran yang ngambang kuning kemarin. Oke, lanjut saya duduk ya. Gak mau dibarahin lagi. Jadi yang namanya perempuan itu, jangan sama ibu benci. Jangan sama yang namanya saudara judes. Sama orang lain. Iya, ada bapak judul Altan, ada bapak judul Mencinta Air. Mau ketemu siapa pak? Mau ketemu sama Pak Yudi? Sebentar ya pak ya. Pas sama lakinya, pak ada kamu! Ada orang kayak gitu? Sama lakinya judul. Banyak sekali. Banget, bener. Saya aja malu mendengarnya, karena saya dulu seperti itu dulu. Nah, pengalaman pribadi. Aku yang dulu, bukannya yang sekarang. Sampai itu aja udah. Kagak apa soalnya. Maka ketika diambil itu panen yang namanya buah-buahannya, tumbuhannya sampai menumpuk seperti tumpukan gunung, artinya apa di sini? Surga itu cepat prosesnya, tapi dunia itu kita harus sabar. Bulan Saban ini adalah bulan sabar untuk mengumpulkan amal-amal soleh kita. Sabar, 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 itu doang kuncinya. Ya Allah, kenapa sih
bulan Sa'ban harus puasa karena Rasulullah berpuasa. Kenapa sih ya Allah bulan Sa'ban katanya memperbanyak sedekah, apalagi sama saudara bersedekahnya? Karena kalau kita bersedekah kepada saudara, itu pahalanya lebih banyak daripada kita bersedekah sama orang lain. Ini kadang-kadang sama orang baik sama saudara pelit. Ada orang kayak gitu? Ada pasti. Ada, saudaranya minta kata dikasih, kira-kira orang lain dikasih, biar tekor asal kesohor. Tahu nggak tuh bahasa Betawi seperti itu? Lanjut Kak Gani. Lanjut. Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah berfirman kepada orang ini yang tadi masuk ke dalam surga, surga yang bercocok tanam. Berarti sampai di surga pun di dalam riwayat kita itu ketahuan sukanya apa. Kalau senangnya bercocok tanam, sampai akhirat nanti kelihatan dia senang bercocok tanam. Kalau di dunia senangnya tadarus, tilawah, hafiz Quran, nanti di akhirat kelihatan, ya Allah aku pengen deh hafalan Quran, padahal mau udah selesai. Tapi kebiasaannya tuh kepengen gitu loh. Apalagi yang main hard loh, ya Allah aku pengen mukul gendang. Terus katanya akan gendang. Gitu kan. Maka ketika sudah tumpukan buah yang menumpuk seperti gunung, Duna kaya benar Adam, ambil itu semua. Ambil yang kau tadi tanam di surga ini, semuanya ambil yang numpuk seperti gunung tadi. Walakin apa di sini dibilang? Fa innahu la yusbi'uka syai'un. Tapi yang numpuk ini tidak akan pernah mengenyangkanmu. Di surga kita enggak pernah kenyang. Makan cuman lewat doang, gak akan pernah kenyang. Tapi di dunia, baru sepiring dua piring, udah kenyang. Ayo dong makan lu, ntar udah kenyang. Ih enak lu lauknya, orang ntar udah kenyang. Di dunia itu cuman lapar, lauk yang paling enak. Benar gak? Lagi sakit mah, cuman nasi sama kerupuk tuh. Kerupuk apa namanya? Kerupuk kulit. Kerupuk lendong bahasa sini ya. Ini aen datang le lombok, singga julu ledek sagar si. Selapu ne datang le longo, ngarongan dan berase-ase. Ini aen datang ke lombok, singga sulu. Lagi apa deh kak? Lupa tiang. Rarit. Tunu rarit jangan siar. Pipis kowor piaan ite. Sedaka rupa silangan Jogja. Masya Allah meire sene. Jeng. Cucok meong deh. Hatam banget ya logatnya orang sini. Oh iya dong sih. Meire sene nade. Gue demen ya mak, yang namanya hard rock. GSGL, tau gak lo GSGL? Apa tuh? Gue suka gaya lo. Oh my god. Lanjut kagak nih? Lanjut. Jadi ketika sudah diambil panennya semuanya, Allah bilang duna kaya bena Adam. Duna kaya bena Adam, ambil semuanya. Fa'innahu la yusbiuka syai'un. Tapi ingat itu semua tidak mengenyangkanmu. Masya Allah ya Tuan Guru ya, semua para guru-guru, kita ini di dunia cuman sebatas lapar. Kalau udah kenyang kadang enak, biar kata opor ayam, biar kata pelalah udah kenyang, maaf. Tapi kalau kita lapar, nasi sama ceplok tor sama kecap enak banget. Mantul. Jadi disitulah kita beramal solehnya nanti bagaimana, yuk kita lihat lagi. Fakul al-Arabi, masih ingat? Tadi Nabi waktu duduk di sampingnya ada siapa? Ada Arab Badui. Arab Badui, Arab kampung, Arab polos. Maaf ya. Gerah banget gue, Cip. Ada tiga matahari, satu, dua, empat. Ini paparazi nih. Iya, bukan siapa di mana-mana kayaknya gitu. Gerah sekali saya, Cip. Maka ketika Allah mengatakan seperti itu, berfirman kepada hambanya, Fakolal A'robi, ngomonglah nih orang Arab tadi. Kan Nabi lagi ngobrol, di sampingnya ada orang Arab Badui. Berarti apa? Rasulullah duduk dengan siapapun. Ingat, kita itu duduk dengan siapapun selama dalam kebaikan. Ya kan? Ngedengerin cerita itu, berkatalah Arab Badui. Karena tadi Nabi cerita,
orang Arab Bali nanya, ya Rasulullah, Allahumma salli wa sallim, la tajidu haza illa Qurasyan au Ansoriyan. Kalau kayak begini nih caranya nih masuk surga, tidak ada yang ahli dalam bercocok tanam kecuali orang-orang Quraisy dan orang-orang Ansor. Berarti namanya orang Arab kampung, berarti kalau aku dengar cerita tadi di surga bercocok tanam, berarti yang masuk surga cuman orang Arab Quraisy sama Ansor. Berarti kalau aku enggak bisa ngaji, cuman orang yang ngaji yang bisa masuk surga, aku gimana? Berarti kalau misalnya aku bukan penghafal Quran, kemudian ada orang penghafal Quran, aku gimana? Berarti yang penghafal Quran doang dong, berarti yang rajin sholat doang dong, berarti yang begini dong, terus aku gimana? Seperti itu. Ya kan? Tidak ditemui yang namanya ahli surga itu berarti orang Quraisy sama Ansor. Kenapa? Fa'innahum ashabu zar'in. Karena mereka adalah orang-orang yang ahli dalam bercocok tanam. Berarti kalau misalnya yang namanya guru kita bisa membaca kitab, bisa yang namanya berpuasa, dia doang dong yang surga. Saya enggak. Karena saya, misalnya gitu ya, tidak rajin seperti guru saya, gimana dong nasib saya? Itu berarti jadi motivasi gitu ya. Nah, kan? Iya. Ada yang ngomong gitu. Berarti kalau dilihat dari cerita tadi, saya enggak masuk surga dong. Kenapa? Karena tadi engkau cerita ya Rasulullah, yang masuk surga adalah orang yang pandai bercocok tanam, ashabu zar'in, Arab Quraisy sama Ansor. Fa'amma nahnu, sedangkan kami Arab Badui, Arab kampung, falasna bi ashabi zar'in, bukan ahlinya bercocok tanam. Apa ya pelajaran yang kita ambil? Surga gak cuman buat orang yang ahli bercocok tanam. Surga bukan cuman orang yang buat penghafal Quran. Surga bukan cuman orang yang buat yang namanya rajin sholat sama ngaji. Semua bisa surga asalkan dia bisa menjaga tauhid keimanannya. Apapun amalannya, yang rajin sodako, insya Allah dari pintu sodako. Yang dari rajin namanya sholat sunnah, pintu sholat sunnah. Jadi jangan suka meremehkan orang lain. Lu apaan amalan sebat segitu? Kayak gue dong, belum tentu. Karena surga banyak pintunya. Tolong jangan saling menghujat. Satu pengajian menghujat, heran gue. Lo gak masuk surga gara-gara lo gak pakai jilbab. Gak boleh. Iya iya lah, gak mungkin lah ya Cik. Ya gak sih? Bengong. Perempuan itu sangat rempong guru. Karena apa? Ada tutorial hijab. Coba kalau cowok mana ada tutorial peci. Ya kan? Gitu aja ya. Coba sini, buat tutorial peci. Sinian di situ duduknya. Maju. Maju. Tutorial peci coy. Tutorial peci. Peci sholat Jumat. Peci sholat sunnah. Peci main kartu. Asik. Begitu ya kan Cid? Jangan pakai peci. Sudah duduk sayang. Gak ada tutorial peci. Tapi perempuan banyak banget pernak-perniknya. Jilbabnya beda, dibilang ahli neraka. Fikihnya beda, dibilang ahli neraka. Gak boleh kayak gitu. Selama kita satu iman, satu tauhid, insya Allah surga ini dalam hadis ini. Kalau memang yang masuk surga orang-orang pandai bercocok tanam, kami bagaimana Arab Badui? Falasna bi ashabi zar'in, bukanlah ahli bercocok tanam. Padahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Rasulullah tertawa. Maksudnya apa? Bukan begitu maksudnya wahai Arab Badui. Artinya di sini silakan mumpung bulan Sya'ban, ayo kita beramal soleh. Ayo kita yang namanya dominan yang mana? Yang orang kaya sedekah yang banyak. Yang mungkin orang berkekurangan, orang fakir miskin, sabar dalam menerima yang namanya kemiskinan ini. Terus bekerja. Itu salah satu hadis memotivasi kita. Yuk kita sama-sama yang namanya jadidu imanakum, jadidu imanakum. Seperti tadi Bapak Takmir mengatakan, ayo kita perbarui iman kita dengan cara ngaji lagi. Bukan memperbanyak, tapi yang namanya memperkuat kualitas pengajian kita. Bukan memperbanyak, tapi kualitasnya gimana. Amin ya Robbal Alamin. Ayo yang mau tanya jawab silakan moderator. Oke silakan, mungkin ada yang mau bertanya silakan. Yang mau bertanya silakan. Kita masuk TV loh ya. Iya loh, ada loh itu iya, hadiahnya. Iya. Tuh hadiahnya sini. Tolong ayang beb. Asik. Ini suami saya mirip dengan Afgan loh. Terima kasih. Cinta. Asik.
yang mau nanya nanti kita kasih hadiah. Kalau silahkan. Saya bertanya boleh? Boleh banget dong. Boleh keluar dari ini karena tadi... Keluar jalur? Enggak, maksudnya tadi pertama sudah menyebutkan tentang sholat. That's right. Iya, ya ini right. Yang dirasakan oleh saya pribadi. Oke. Okay. Pada saat sholat nih, terus... Astagfirullahaladzim ihram langsung biasanya pada saat membaca lapas sholat hujan, hujan berarti. Amin. Nah, artinya biasanya ingatan apapun yang seharusnya saya tidak ingat dia keluar gitu. Nah, gimana sih cara kita atau trik-triknya kita untuk menghusukkan diri agar ingat-ingatan yang enggak perlu sebenarnya 70 tahun yang lalu kembali teringat kembali pada saat kita sholat seperti itu, Kak. Kembali gitu. Iya. Berarti umur lo berapa? 37. Kok begitu ya caranya ya? Jadi kita sholat, pas baru Allahu Akbar, apa aja inget ya? Nggak inget, padahal kita nggak merencanakan gitu kan? Merencanakan, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya. Hadiahnya mana? Duduk dulu. Oh iya. Jemaah! Jemaah! Alhamdulillah. Gimana sih cara kita husuk? Ya Allah, kita malu ya. Apa yang dikau tanyakan juga, Umi kadang-kadang gitu. Udah sholat, pengen husuk banget. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di kulkas ada ayam tuh. Di opor apa di semur ya? Allahu Akbar. Ah, digoreng aja deh. Masa begitu sholat mikirin ayam di dalam kulkas? Gimana sholat kita mencapai Isra Mi'raj, mencapai Mi'rajnya Allah di bulan Rajab kemarin? Karena udah Sya'ban ya kan? Gimana sih cara khusyuk? Nah, memang menurut para ulama, Ibnu Qudamah, Abu Qatadah mengatakan khusyuk itu memang proses. Ketika kita ingat bahkan sampai lupa rokaat, sampai lupa bacaan. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullah, kita kan sujud sahwi. Kalau kita lupa, tapi masalahnya khusyuk ini kita tuh selalu begitu. Jangankan ente sama aneh, setingkat guru-guru kita, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga seperti itu. Mungkin pernahlah kita ngaji sama guru-guru kita ya. Yang dinyatakan ketika Ali bin Abi Thalib ditanya oleh Rasulullah, wahai Ali, apakah engkau sudah khusyuk sholatnya? Udah dong, udah khusyuk. Benar. Yaudah, kalau emang benar, besok kamu sholat yang khusyuk ya. Sholat zuhur 4 rakaat. Nanti aku kasih hadiah sorban. Baiklah, kata Ali bin Abi Thalib, radhiyallahu anhu. Sholatlah beliau zuhur 4 rakaat. Berapa sayang sholat zuhur? 4 rakaat. Kalau asar? 4. Kalau maghrib? Kalau isya, kalau subuh, cakep, kan? Tahu gue kasih 1000-1000. Pelit amat, pululung katanya. Udah tak hitungin. Udah janji 1000-1000. Udah harus langsung ya. Ntar, ayam beb kasih 2000-2000. Di sini tadi jawab tua, gampat mana Jepang lalu, Maya tuh 2000-2000 ber 10 orang. Nah, menurut Ibrahim An-Nawawi ternyata yang namanya khusyuk di dalam sholat memang kita sayogianya ngerti bacaannya, pelan-pelan bacaannya, rukun dan syaratnya kita harus pelajari, belajar lagi, ya kan? Belajar terus. Tapi ternyata khusyuk itu nggak cuma di dalam sholat. Misalnya maaf nih, dirimu sholat, nangis-nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus kita bilang, khusyuk banget ya orang. Belum tentu, mungkin dia lagi punya utang. Gak bisa bayar. Gitu kan. Nah itu pernah terjadi di zaman Umar bin Khattab. Ada seorang anak muda, sholatnya ditangis-tangisin begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Digebuk sama Umar bin Khattab. Eh, lo gak usah yang sok khusyuk deh. Gue tahu lo pura-pura khusyuk lo. Itu kata Umar bin Khattab pakai bahasa saya nih ya. Sebenarnya sih bahasanya Arab pastinya kan. Nah kemudian apa kata Ibrahim An-Nahawi mengenai kehusuan? Khusyuk itu ternyata dilihat di luar sholat. Walaupun dirimu sholat mungkin masih mikir ini mikir itu. Tapi terus belajar. Ternyata kata para tabiin salah satunya Ibrahim An-Nahawi mengatakan apa? Khusyuk itu cirinya 3. Ya kan? Cirinya adalah bukan yang 3 hal ini. Laisal khusyuk bi aklil khosin. Bukanlah kamu pengen dibilang khusyuk cuman gara-gara kamu makan makanan yang sederhana. Jadi ente tuh makan kayaknya bener-bener irit banget. Toge doang gitu sama garam. Terus kita bilang khusyuk banget sih lo. Itu bukan khusyuk, itu antara irit atau pelit. Ya dong, punya duit tapi pelit. Ih, nauzubillah min zalik. Gak level. Nah itu ya, laisal khusyuk bi aklil khosin. Bukan dibilang khusyuk kalau orang itu ketika makan benar-benar yang sulit. Ingat gak dulu, kayaknya di sini kita pernah dengar cerita ada orang kalau mau makan goreng ikan peda.
habis digoreng, minyaknya taruh di kecerin di atas nasi. Terus itu ikan peda digantung lagi. Itu dia makan pagi, ntar makan siang tuh peda digoreng lagi. Kan ada minyaknya, dikecerin lagi. Tuh peje. Pejenya itu digantung. Sampai 3 hari. Itu orang cepet kaya gue rasa. Cuma minyaknya doang coy. Nah, bukan husu itu bukan gara-gara kamu makan makanan yang tidak layak. Walaisal husu bila besil khosin. Bukan juga kamu pengen dibilang husu. Cuman gara-gara kamu berpakaian, pakaian yang compang camping itu-itu doang. Ih husu banget sih itu orang, bajunya itu-itu doang. Ih husu banget, bukan. Walaisal husu, ya kan? Walaisal husu, ya toto arroksi. Bukanlah kita dibilang husu. Cuman gara-gara ketemu orang, nunduk-nunduk. Ada Tuan Guru. Ada Bapak Kepala Lingkungan. Ada Kak Hawin. Belum tentu di belakangnya gak diomongin. Depannya aja nunduk-nunduk di belakang. Gue mah gedek sama dia. Emang gak suka banget sama dia. Nah, gitu. Bisa. Yang husu itu bisa dimain-mainin. Walakinnal husu. Inilah husu ini. Mudah-mudahan kita bisa ke situ. Amin. Walakinnal husu. Antara baina syarifah wa daniyah fil haqqi sawa'un. Orang yang sholatnya husu adalah walaupun dia mungkin berusaha untuk gak ingat apa-apa ya. Apa ada di dalam kulkas. Apa ada di dalam otaknya. Tapi ketika dia di luar sholat. Antara baina syarif wa daniyah fil haqqi sawa'un. Dia memperlakukan orang yang kaya sama orang yang miskin, memperlakukan orang yang punya jabatan sama yang gak punya jabatan, memperlakukan dalam hak dan kewajibannya sama. Jadi kalau ketemu orang kaya, biasa assalamualaikum. Ketemu orang miskin, ya assalamualaikum. Jangan yang ketemu orang kaya, assalamualaikum. Ketemu orang miskin, ih. Walaupun sholatnya nangis-nangis, menurut Ibrahim Nawawi, itu bukan orang khusus. Jadi orang khusus itu adalah ramah kepada lingkungan. Luar biasa. Ada yang buang sampah sembarangan, gak khusus namanya. Sholatnya walaupun nangis-nangis, ente buang sampah sembarang, bukan husu. Kenapa? Tidak ramah dengan lingkungan. Karang gua ya. Tepuk tangan apa sih buat gue? Jadi kira-kira kalau misalnya kita husu masih ingat seperti itu, nanti kita belajar fikih sama guru kita. Kalau ada yang lupa, kita bisa juga namanya, apa namanya? Sujud sahwi. Baik, lagi mau nanya? Silakan. Oke, silakan. Sebutkan bapak namanya dan password. Baik, silakan. Password. Silakan kasih itu mic-nya. Ini Bu Ustazah, saya mau nanya. Saya pernah lihat orang sholat cepet sekali, tidak ada tumak ninahnya ya. Baru sujud, baru ruku langsung bangun. Baru sujud langsung bangun. Apa ini sholatnya bisa diterima sama Allah Subhanahu wa taala? Cuma itu pertanyaan saya. Assalamualaikum. Dapat hadiah enggak, Cil? Dapat hadiah enggak? Dapat ya. Dapat lah. Marilah, soalnya dia udah Pajero. Kan kalau Pajero. Apa itu? Pasukan jenggot rasul. Asik. Pajero. Bener bener. Iya. Untuk Bapak Rajei. Ulang. Untuk Bapak Rajei. Raja. Rajai. Bos ngomongnya. Kan biasa kereng buat. Biasa aja kelas. Tapi. Bagaimana ketika kita melihat orang sholat buru-buru? Di dalam surat An-Nisa ayat 142, insya Allah kalau gak salah ya, dalam surat An-Nisa 142, orang yang sholatnya cepet-cepet ya, di situ la yazkuruna illa qalil, dia ketika sholat buru-buru, udah gitu, udah assalamualaikum, assalamualaikum, zikirnya cuma sedikit. Itulah ya orang yang disebut dengan sholat seperti mematuk-matuk ayam. Padahal, ini nih, saya juga termasuk nih, ditegur nih. Padahal katanya yang namanya sholat itu kan kita lagi berdialog sama Allah ya. Bayangin kalau misalnya kakak WKWK ketemu sama saya, mengundang saya. Terus kakak ngomong gini sama aku, atau adek ngomong gini sama kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lu nanti tanggal 5 bisa gak kalau lu datang sholat tanggal 5 itu saya ada acara. Dan acara itu nanti ada yang namanya Bapak Bupati, Bapak ini. Jadi kalau bisa datang ya kalau jam 2 siang pokoknya begini. Kenapa sih saya bengong? Gak connect jadinya. Ya kenapa? Ini ngomong cepet amat sih. Orang kan harusnya assalamualaikum, waalaikumsalam. Silahkan duduk. Ada apa ya dek? Begini loh kak. Nanti tanggal 5 kita ada. Kan kayak gitu deh. Jadi ngomongnya aja harus sopan sama orang. Apalagi sama Allah. Masa sama Allah buru-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Padahal kita belajar ya. Mohon maaf banget nih ya. Mungkin kita selalu mengingatkan. Ketika kita membaca Al-Fatihah, kita kan lagi dialog sama Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamidani abdi. Oh, hambaku sedang memuji aku. Kan gitu. Arrahmanirrahim. Asna alaya abdi. Oh, hambaku sedang menyanjung aku. Maliki yaumiddin. Majadani abdi. Oh, hambaku sedang mengagung-agungkan aku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah. Hanya kepadamu kami minta pertolongan. Allah ngomong deh tuh. Haza baini wa baina abdi wa masala. Ini sudah antara engkau dengan hamba, ya, antara aku dengan hambaku. Kamu mau minta apa? Sayang. Kan keren banget tuh pas ngomong sayang, gitu kan? Itu pelan-pelan ya. Cakep banget kan? Berarti kita cinta sama Allah. Coba kalau suami kita ngomong, mau apa sayang? Jangan pas pengantin baru, mau apa sayang? Pas udah pengantin lama, mau apa peyang? Boleh kayak gitu kan? Akhirnya ketika dijawab oleh Allah, haza baini wa baina abdi wa ma sa'ala. Ini antara aku dengan hambaku, terserah kamu meminta apa sayangku. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Insya Allah ini semua udah pada ngaji nih. Maka disitulah kita jangan buru-buru. Emang pada mau kemana sih bang sholat buru-buru? Mungkin kalau memang buru-buru ya seperti mungkin Imam Mekah dan Madinah. Buru-buru tapi bacaannya benar, silakan saja. Kecuali kalau bacanya gak benar, panjang jadi pendek, pendek jadi panjang. Coba kalau saya panggil Anda, siapa tadi namanya? WK. WK. Kalau saya panjangin, WK! Nengok gak kira-kira dia? Kayaknya sambil marah, apalagi atau, panggil wek-wek gitu. Nah, ya kan? Misalnya, maaf nih punten banget, bisa saya panggil bapak penghulu. Saya panggil, saya potong, bapeng. Bapeng, apaan sih bu? Bapeng, apaan sih bu? Bapak penghulu, kan gitu. Jangan disingkat. Bapak RT, Bapak RW, Pak W. Apa sih Pak W? Panggil Pak W. Pak T, RT RW. Pak Rajai, Pak I. Untung bukan PA. Oh, iya. Gitu ya. Jadi kita juga jangan manggil nama sembarangan. Nauzubillah min. Kalau saya dipanggil Lulu, Bu Un. Astagfirullah, Bu Un paling nek. Darah angin neng ngelek aku pun. Sang kenyangket nih biasanya. Seperti itu. Jadi kira-kira Mei gitu angin deh po nenek keji. Jadi mudah-mudahan kita belajar. Anak-anakku sayang belajar sayangnya. Kita sholat tuh tanda cinta kita kepada Allah. Karena kalau kita ngomong cinta tapi gak ada bukti berarti dusta. Benar gak sih? Benar sekali. Kau mengatakan kau cinta kepada Allah, tapi kau tidak melaksanakan perintah-perintahnya, maka cintamu adalah dusta. Dusta. Jangan ada dusta di antara kita. Gimana lagunya kak? Oh di tiang hafal, tiang mes ini tiang hafal. Cuman masalahnya kalau dusta itu mungkin anak-anak. Kalau misalnya kita suruh sholat, dia bilang udah padahal belum. Ada yang kayak begitu di sini? Pasti. Udah sholat belum? Udah padahal belum. Ada yang kayak begitu? Ingat orang tua biar kata gitu tahu. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu dukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada mama seperti diriku. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, mama cuma punya hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Biasa, tapi ingat Allah Maha tahu. Jadi jangan suka bohong sama orang tua. Tahu enggak? Kita kalau sebelum nikah suara kita lembut. Tapi udah nikah 3 oktav tinggi. Siapa tadi namanya nih? Rijai. Hah? Iki. Iki Rijai ulang. Reki. Reki. Reki, Reki, Reki. Iki. Eki. Eki, astagfirullah, kuping kita innalillahi. Eki, sholat, nanti kamu jawab, ntar mak, gitu lagi megang HP ya, bapak. Kamu cerita lagi megang HP, ibu suruh sholat. Udah johor nih, jam 12, lewat, seperempat udah johor. Allahu Akbar, Allahu Akbar, johor nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, itu subuh. Oh, iya.
Aku bilang Johor. Wah, udah Johor nih. Baru juga selesai cuci piring kan mak-mak biasa ya kan. Eki. Iya, Mak. Iya, Mak. Salam ya, salam sayang, udah Johor. Bentar, Mak. Mak lagi ngapain sih? Main game. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu Mak cuci piring dulu ya. Iya, Mak. Kocok. Jam 00:30. Eki, udah sholat belum? Udah, Mak. Belum dulu. Pokoknya belum dulu. Maaf, Bu. Eki, sholat. Bentar, Mak. Astagfirullahaladzim. Udah jam 2. Eki, sholat. Udah, Mak. Bentar. Bukan saya. Jadi catip sendiri. Eki, sholat. Bentar. Eki sholat, ntar. Eki sholat, pertama pelan mama. Eki sholat, ntar ya. Eki sholat, ntar. Eki sholat, ntar. Eki sholat! Udah, Mak. Kan kita ibu-ibu begitu. Dari mulai pelan, sholat sayang lama-lama. Sholat! Nenek-nenek kok sholat? Jangan marah-marah. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni Mukimah sholati Wa min dhurriyati Rabbana Wa taqabbal du'a Surat Ibrahim ayat 14 dicatat, didoain, kasih minum air doa buat anaknya. Insya Allah rajin sholat. Tuh dengar kayak gitu. Amin ya Rabbal Amin. Tapi jangan cuma doa doang, tapi tetap sholat. Jangan sholat. Kira-kira begitu Bapak Raja. Jadi mudah-mudahan kita belajar lagi sama guru-guru kita, sama ustadz, ustazah kita semuanya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dunia dan akhirat. Makasih banget ya buat guru-guru kita yang sudah membimbing Majlis Taklim SLM, membimbing Majlis Taklim Baitur Ridho, membimbing Tahassus, dan beberapa Majlis Taklim lainnya juga membimbing Babu Salam ya. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Mantap sih deh. Betindo suh. Bares Dingne. Ya, ada lagi yang mau nanya? Ini dari tadi. Ya tadi bapak-bapak aja ya. Ibu-ibu sekarang ibu-ibu lo ya. Mbe ya nine-nine makat dara ongkat ne. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama tiang Ambar Yatin. Hah? Ambar Yatin. Oh, SLM sahabat Ulung Manis. Betul. Oke, okay, siap. Pertanyaan Tiang, apa hukumnya? Apa pertanyaan Tiang? Emang Tiang bisa nanya? Ciang. Oke, Ciang. Silahkan Cinca. Apa hukumnya? Bagi orang yang berpuasa tapi melaksanakannya dengan santai-santai saja. Maksudnya? Misal puasa tapi dia terlalu lalai. Lalai apanya dulu nih? Misalkan pada saat sholatnya. Oh, dia puasa tapi sholatnya entar-entar gitu. Dia puasa tapi gak tadarus gitu. Ya kayak Eki. Kebanyakan dah. Tidur gitu Ustazah. Banyak lo, maka tinduk lo tuh. Kebanyakan tidur. Astagfirullahaladzim. Puasa tinduk, oke. Baiklah kalau begitu. Biar lo bangun. Lalu udah ngantuk gitu aja, udah ngantuk. Ya, kepada Ibu Ambar Yatin boleh diberikan? Boleh. Terima kasih. Barakallahu fikum. Fi dunia wal akhirah. Ambar Yatin. Tapi. Ya, itu hadiahnya ya buat nyatet-nyatet. Hadiah yang lain menyusul. Bagaimana orang puasa tapi kayaknya tuh yang ngajinya lalai, sholatnya lalai, bahkan dia mungkin tidur melulu. Itu tadi. Wal asri innal insana lafi husrin. Sesungguhnya orang-orang itu berada dalam kerugian. Cuman pahala puasanya lapar dan haus. Nah, gimana caranya biar dia enggak namanya rugi? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang beriman dan beramal soleh. Apa? Lagi puasa amal solehnya apa? Misalnya ibu masak amal soleh. Cuciin celana dalam suami amal soleh. Mencuci satu celana dalam suami 1000 pahalanya. 2 celana dalam 2000 pahalanya. 3 celana dalam 3000 pahalanya.
besok itu yang namanya suami dicuci celananya semuanya. Buka yang dalamnya. Ngapain mau cuci bang? 10.000 pahala, masya Allah. Ya nggak gitu juga keles. Nah, kita ngomongin apa orang itu kalau kepengen dapat pahala, maaf. Emang boleh ya? Ini kalau kita belajar tasawuf nih, emang boleh kita beramal yang namanya mengharap pahala. Kok kayaknya nggak ikhlas banget sih? Nah, kita kembali kepada hadis Rasulullah. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah. Kalau terpesona amat sih. Asik. Barang siapa yang menegakkan malam Ramadannya, seharian ditegakkan dengan ngajinya, dengan puasanya, dengan sedekah, dengan yang namanya pokoknya ngebantu di dalam rumah tangga, pokoknya semua dikerjain yang baik-baik, imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban mengharap pahala dari Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah ampuni dosa-dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Dengan syarat apa? Iman dan mengharap pahala hanya dari Allah. Berarti apa? Harus ada amal soleh. Masa tidur melulu? Heran gue. Tindok doang. Rugi. Rugilah seorang hamba masuk bulan suci Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Rugi kalau umur kita panjang. Kalau umur kita pendek? Tekor. Tekor kita. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, orang kaya mati, orang miskin, raja-raja mati, rakyat biasa mati, ibu lulung, bapak leka, hidup semuanya mati, kita pasti mati, jeng-jeng, jeng-jeng. Gak masuk kan gue. Iya. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai orang-orang yang lalai. Fawailul musallin, lalai itu adalah orang-orang yang mendapatkan dosa wailul, yaitu melalaikan sholatnya, melalaikan puasanya. Mudah-mudahan termasuk orang yang beruntung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih sampai jam berapa kita, Cin? Kayaknya masih kan mau tanya panitia sampai jam berapa, Cin? Sampai subuh. Yuk, maka jam berapa dulu ini sekarang? Wah, setengah 11. Hah, udah setengah 11? Iya. Padahal di jadwal jam 8 atau jam 10. Begitu saya paham. Ayo, ada yang apa? Surat Ar-Rahman ayat 29. Buka contekan silakan. Dalam waktu 5 detik kita hapus. 1, 2, 2, 3, 4, 5. Kak Lulu yang hafal, Kak Lulu yang dapat hadiah. Iya. Iya. Ternyata gue hadiahnya berkat. Yas'aluhu ma'u fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sa'an, kok disambung fi sa'nil fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Ayat 29. Semua makhluk yang ada di langit dan di bumi semuanya minta sama Allah. Gak cuman guru-guru kita yang minta, gak cuman para ustaz-ustazah minta, tuan guru, pesantren semua pada minta. Kita juga di sini minta, di karang buaya ini kita minta. Karena semuanya pada minta, semua makhluk langit dan di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Apa sibuknya? Dalam tafsir dari Ibnu Abbas, tiap 4 menit sekali takdir kita berubah. Mudah-mudahan kita dapat takdir yang baik. Amin ya Allah. Lo sakit ya? Iya, sakit jadinya. Lo sakit ya? Udah sembuh? Insya Allah. Jangan, lo sakit ya? Udah sembuh? Boro-boro! Gumpro pete kakak punya duit, gak dicurhat. Nah, ini jadi di sini nyatakan tiap 4 menit sekali dalam tafsir Ibnu Abbas, Allah dalam kesibukan. Karena setiap hari, yang zuru fi lauhil mahfuz, Allah melihat dalam catatan lauhil mahfuz, catatan kita sehari 360 kali. Fafi kulli nazratin yuhyi wa yumitu wa yu'izzu wa yuzilu wa yaf'alu ma yasha. Setiap kali Allah melihat 360 kali. Setiap kali melihat dalam keadaan menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan sebagainya. Maka dari itu Allah bilang kulla yaumin huwa fi sya'nin. Berarti yuk sama-sama menyambut bulan suci Ramadan ini semangat,
kita sehat walafiat, mudah-mudahan berkah rezekinya, terbuka pintu rezeki. Kemarin pandemi kita sulit, insya Allah sekarang tidak. Kemarin kita yang namanya sedih, insya Allah sekarang bahagia. Saya mohon maaf hari batin, bukan ngajarin, mohon maaf banget. Cuman kita di sini bareng-bareng sharing ilmu, kalau salah-salah mohon dimaafkan. Sekali lagi, yuk, amalan tidak semua sama. Ada yang pandai bercocok tanam, ada yang pandai mengaji, ada yang pandai yang namanya sedekah, ada yang pandai jangan menghina amalan orang. Allah akan menilai amalan kita masing-masing. Enggak semuanya orang tuh amalan sama seperti ustaz, sama seperti kiai, sama seperti ustazah. Amal kita masing-masing punya dominan di situ. Yang anak yatim sabar dengan keyatimannya, yang fakir miskin sabar dengan kemiskinannya, yang kaya raya harus lebih lagi yang namanya bersedekahnya. Itu baru namanya amalan yang seimbang, ya enggak coy? Iya, benar banget. Itu saja. Saya sudah ngos-ngosan, saya mau tidur ngantuk. Ngantuk getit yang kenan deh. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf dan saya nanti tutup dengan salam karena insya Allah yang berdoa adalah guru-guru kita yang ada di sini. Benar nggak sih kak? Iya. Jadi bukan saya yang berdoa lagi ya. Karena ada yang lebih makbul insya Allah doanya. Mudah-mudahan dimaafkan kesalahan saya. Maafin sayang ya. Ibu nyanyi di gendang. Ibu nyanyi di gendang ya kan? Tapi memang saya suka hal itu. You understand? Baiklah kalau begitu. Don't reach people difficult. Apa artinya? Don't reach people difficult. Oh, jangan buat orang kaya susah. Don't apa? Jangan reach kaya people orang difficult susah. Jangan kaya orang susah. Oh my god. Baik, itu saja. Terima kasih. Bila Taufiq wal Hidayah, Waridho wal Inayah. Jangan lupa 5M, menjaga jarak. Tadi masker gue mana itu? Masker gue mana? Oh, ini Pira. Gue ngomong harus ini. Oh, Abah. Abah. 5M menjaga jarak. Memakai masker. Ya, menjaga jarak. Memakai masker. Mencuci tangan. Mm-hmm. Menonton Islam itu indah. Yang kelima, memfollow Instagram saya, Lulung Manis. Lulung Manis. Itu aja dapat saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Ayo kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Seperti tadi ada orang ahli bercocok tanam, ada orang tidak ahli, bukan berarti dia enggak dapat surga. Allah tahu pintu surga mana yang diberikan untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.